Sejumlah penggemar motor Vespa di Palembang cukup banyak. Hobi ini pun dibagikan ke banyak orang. Seperti Scoots ID, berbagai wadah untuk puluhan pecinta Vespa di kota Pempek ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, dibentuk untuk mempererat persaudaraan para scooters. Komunitas ini memiliki koleksi antik tahun 60-an seri VVB, hingga terbaru seperti seri S, LX, Sprint, atau Primavera, dengan harga tertinggi mencapai 50 juta. Vespa sendiri, kita nggak ada ketentuan khusus, tapi yang jelas Vespanya harus bersih dan rapi. Vespa ini barang langka, ibarat kata orang. Ya, semakin tua, semakin jadi. Ya. Jadi, jika ada teman-teman yang mempunyai Vespa, dimohon jangan disia-siakan. Disimpan, dipelihara, diperbaikin. Komunitas ini juga merestorasi skuternya dengan melakukan pengecatan ulang atau menambah aksesoris modern agar terlihat menarik, namun tetap memperhatikan nilai klasiknya. Agenda rutin komunitas ini melakukan Sunday Morning Ride dan memajang skuternya untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang ingin melihat langsung ragam jenis Vespa di jalan. Menariknya, untuk kepedulian bakti sosial dilakukan setiap bulannya. Komunitas ini juga menggagas event besar bertajuk Vespa Day, kontes modifikasi atau pecinta Vespa seluruh Indonesia. Sinta Dwi Putri, Julia Di Azwan, Kompas TV, Palembang.